sifat adil, enggak zalim itu buat kita semua baik. Tapi kalau pada umara, pada para pejabat, ahsan. Karena mereka lah yang lebih dituntut untuk berbuat adil. Semuanya kita harus adil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'dilu fi auladikum. Bapak harus adil dengan anak-anaknya. Suami harus adil dengan istri-istrinya. Wa ankihu ma taaba lakum minan nisaa' mathna wa thulatsa wa ruba'. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Suruh adil. Semuanya suruh adil, suami suruh adil, bapak suruh adil, semua suruh adil, guru sama muridnya suruh adil. Tapi yang lebih diharap keadilannya adalah seorang pemimpin kepada rakyatnya. Kalau orang pemimpin itu adil, kedudukannya diangkat oleh Allah di atas kedudukan orang-orang yang lain, sebagaimana dalam hadis sab'atun fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, sultanun adil, imamun adil. Nanti ada 7 golongan mendapat naungan Allah. Siapa mereka ya Rasulullah? 7 golongan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Karena apa? Salahul hukam, salahul ummah. Baiknya para pemimpin itu baiknya umat. Rakyat ini semua jadi baik kalau pemimpinnya baik. Tapi kalau sudah pemimpinnya na'udzubillah jair, zalim, niscaya rakyatnya pun akan jauh dari Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para pemimpin, berbuatlah yang adil. Kalau engkau enggak bisa berbuat adil, sebaiknya jangan memimpin. Jangan memimpin, kalau enggak malah justru jadi bala bencana buat anda dunia dan akhirat. Sekarang saya lagi berpikir, gimana caranya pemimpin itu kalau korupsi ngembalikan uang ke rakyat ini gimana? Dia ngambil 100, 200, 300 juta, kemudian taubat, ngembalikan uang rakyat ini gimana? Mereka mungkin sudah ada yang mati, mungkin mereka ada yang pindah. Siapa yang mengembalikan uang 300 juta ini, 400 juta, 500, 1, 2 miliar, 4 miliar, dari mana? Maka dari itu, berbuatlah adil. Kalau enggak mampu, tinggalkan kepemimpinan. Apalagi, sudah jelas dalam kepemimpinan itu, dia akan melakukan kezaliman. Maka dia adalah orang yang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Kan Sayyidina Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, saking enggak sukanya dengan jabatan. Makanya kalau ada ulama, ada kiai, ada habib yang bilang kalau habaib ini sibuk dengan politik, sampaikan kepada dia bahwa al-Imam Husain, Imam Husain ini termasuk Imam Thariqah al-Ba'alawi. Nah, sanad kita ini nyambung kepada beliau. Beliau berkata, "Lau kanatil imarah, kalau apabila kepemimpinan jabatan tasluh lidabati hadhihi, bisa diemban oleh kudaku ini, binatang piaraanku ini bisa jadi wali kota, binatang piaraanku ini bisa jadi gubernur, lamar tadaitu halidhalik, ana enggak ridho kalau dia memimpin." Cuh. Apalagi anaknya, apalagi cucunya, binatang piaraannya ini loh. Kalau bisa jadi wali kota, dia enggak ridho. Maka daripada itu, keadilan itu penting. Bagi para pemimpin lebih penting.